Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa saniha, yang keduanya haramun, haram. Hukumnya haram, bid'ah haram. Wa huwa kullu bid'atin, dia adalah setiap bid'ah tanawalat sa qawaidut tahrimi. Ya. Yang memenuhi, ya, yang dipenuhi oleh kaidah-kaidah haram. Ya. Jadi kalau dia memenuhi kaidah haram, maka ini menjadi bid'ah haram. Tanawalat sa qawaidut tahrim wa adillatuha syar'iyyatu, dan dalil-dalilnya secara syariat. Kal mukusi, seperti ya biaya cukai, pajak, pajak itu haram. Wa taqdimil jihali, wa taqdimil juhali, dan mendahulukan orang-orang bodoh alal ulama, yang atas ulama. Ini zaman sekarang ini bid'ah ini, mendahulukan orang-orang bodoh atas ulama. MUI umpama, yang didahulukan orang bodoh, padahal di situ ada ulama, maka seharusnya ditanjain ulamanya. Mohon kiai, kiai yang duduk di sana, kalau kami rasanya tidak pantas. Gitu. Harusnya yang lain itu idep nawarin. Kalau kiai mah kagak mau, gua duduk sini, yang gak mau itu bukan kiai. Kiai itu penuh dengan tawadu, kerendahan hati. Maka yang lain harus nawarin. Gitu. Bid'an wa taqdimil juhal alal ulama. Ulama yang maju. Ulama maju bagaimana? Kita yang kagak, yang bukan ulama, yang dibawa biar paham, suruh maju beliau. Ya, begitu harusnya MUI dari tingkat paling bawah sampai paling atas. Harus yang duduk adalah ulama, karena MUI, Majelis Ulama. Jadi mesti yang duduk adalah ulama. Ulama yang mana? Yang bisa baca kitab. Kalau nggak bisa baca kitab, jangan. Dia bagian yang membantu aja. Ya boleh di sekitar majelis ulama, tapi yang membantu-membantu aja. Bukan ujung tombaknya. Bukan ketuanya. Ketuanya mesti ulama yang bisa baca kitab. Minimal tuh, minimal, syarat minimal bisa baca kitab. Tapi sekarang kita lihat yang vokal. Na'udzubillah. Siapa yang vokal, yang bisa ceramah. Makanya kalian juga harus bisa baca kitab, bisa juga ceramah. Tapi jangan lupa, kebanyakan orang udah bisa ceramah, kelupaan, kebanyakan ngomong. Jangan juga begitu. Tapi insya Allah, kalau ilmunya banyak, ya, waroknya banyak, suzuhudnya banyak, insya Allah bisa mengendalikan itu. Apalagi wa tauliyatil manasimi syar'iyyati man la yaslu'u la'a bi tariqi tawaturi. Tauliyatil manasib, apa? Memberikan kekuasaan kepada memberikan, ya, menyerahkan tauliyah, menyerahkan jabatan-jabatan syariat, ya. Nih, menyerahkan jabatan-jabatan syariat. Man la yaslu'ul ha, kepada orang yang tidak layak baginya, bagi jabatan itu, bitoriki tawaturi, dengan jalan mutawatir. Maksudnya apa? Suara terbanyak. Kira-kira orang, ya, orang benar sama orang kagak benar, mana banyak kan? Hah?
Orang benar, orang kagak benar, mana banyak kan? Iya, yang nggak benar, orang pinter sama orang nggak pinter, mana banyak kan? Nggak pinter, orang warok nggak kagak warok, mana banyak kan? Iya, jadi nggak bisa dengan jalan ini. Nggak bisa dengan suara terbanyak. Ini jabatan syariat ya. Jadi mesti jabatan syariat dipilih kepada oleh siapa? Oleh orang yang ngerti syariat. Orang yang ngerti keilmuan, kredibel dia dalam keilmuan. Jadi bisa memilih, oh beliau pantas, insya Allah. Waja'lil musnana di fi dzalika ya kaunal mansibi kana li abi wa laysa fi ahliyatun lahu, dan menjadikan ya menjadikan tempat sandaran pada demikian itu keadaan kedudukan ya keadaan kedudukan itu kana li abi, ada itu kepada bapaknya. Jadi dia serahkan kepada bapaknya. Wa laisa fihi ahliyatun lahu, padahal bapaknya bukan ahlinya. Padahal bapaknya bukan ahlinya. Dia serahin ke bapaknya. Padahal bapaknya bukan ahlinya. Jadi walaupun tuh bapak kita, kalau bapak kita bukan ahlinya, jangan ditunjuk. Jangan sampai ini fi zalika, pada demikian itu apa tadi al manasib syar'iyyah, kedudukan jabatan syariat. Oh, kita di sini MUI dah ya, tentang bapak kita, bapak kita bukan kompeten, enggak kompeten, kita suruh aja enggak boleh. Kalau emang bapak kita kompeten, kita suruh. Kalau enggak, jangan. Tadi majelis ulama, berarti itu mesti ulama ketua-ketuanya, isinya itu ulama. Ya kalau bantu-bantunya mungkin ya enggak ada ya. Ya, yang bawain map maksudnya ulama juga enggak apa-apa ya. Ini mesti ulama yang ketua-ketuanya. Kalau bukan ulama diangkat jadi pemimpin, ini namanya bid'ah haram. Ulama bagaimana syaratnya? Syarat minimalnya ulama adalah bisa baca kitab. Kata guru saya Kiai Syarifuddin, kiai itu ya, kiai syaratnya kiai minimal bisa baca Fathul Mu'in. Bisa baca fatwa minimal itu. Jangan sampai tidak seperti ini. Kenapa? Karena tadi kalau menyerahkan kepada yang bukan ulama, diserahkan kepada orang jahil, termasuk bid'ah haram. Sampai sini aja pelajaran kita. Biar mudah-mudahan ini bermanfaat oleh banyak orang. Biar didengar juga gitu ya. Allahu a'lam bishawab.